What are you warning? Do you smell what I smell? Bau apa sih, Niki? Ini kok bau asam. Apa sih bau asam? Bau asam. Oh iya? Ini gak tahu nih, kayaknya kita disuruh menempat bau. Kayaknya ini bau ingat dengan serangga tertentu gitu. Jadi bau asam. Begitu ya? Ini kayak bau kan. Ada serangga kita. Nah sekarang kita berada di mana nih? Ini adalah pameran, bukan pameran sebetulnya. Bukan ini pameran. Adalah learning center. Tempat belajar, tempat belajar. Ya. Ini yang terbaru ya, namanya Curious. Curious. Kalau ingin tahu, yang penasaran, betul. Salah satunya di sini memang banyak sekali. Ini dia nih, udah lama nih nggak lihat mikroskop. Silakan Bu, duduk. Aduh, terima kasih. Ya, dulu saya jurusannya biologi ya, pemirsa. Nah, science. Ini memang which minerals are in the scientist. Kamu harus biasa dulu, pasin. Nah, ini untuk mengetahui mineral apa sih yang ada di ketutup. Batu ini nih. Batu apa sih? Akik. ini namanya metamorphic rock cyst. Jadi kita bisa lihat. Jadi memang banyak sekali hal yang bisa dipelajari di sini. Nanti itu juga misalnya soal tulang belulang manusia, hewan juga bisa dipelajari di sini. Nah, jadi unik ya pemirsa, mereka di sini menyediakan ini ya, full service Rafi. Jadi, orang pengunjung itu dari segala umur bisa berinteraksi dengan ilmuwan betulan. Wow, jadi nggak satu arah seperti ke museum ya. Kalau di museum yang lain tempat di sini cuman ngelihat, ngebaca, tahu informasinya saja. Ini langsung sama ahlinya bertanya dan dikasih tahu informasinya ya. Betul. Kalau lengkapnya gimana ceritanya? Saya pengen tahu lagi nih. Ini sebetulnya kami punya ceritanya tentang bagaimana Curious ini sendiri dibentuk Ada yang mempelajari tulang manusia. When people break a bone, most of the time it's a small hairline fracture. Ada juga yang berbagi mikroskop meneliti mikroorganisme. I'm not quite sure what I was looking at, but it was pink and it looked really cool. I bet you I know what this one is. Mereka adalah relawan yang sedang menguji pameran interaktif baru yang dirancang khusus untuk siswa sekolah. Pusat belajar Curious dilengkapi aneka peralatan dan tampilan multimedia agar siswa bisa berpartisipasi. Di sini ada lebih dari 6.000 alat dan teknologi sains, baik virtual maupun sebenarnya. Banyak yang seketika menjadi favorit. There was a cast of a dinosaur bone, and you can scan the QR code on the computers, and it'll tell you all about where it was found and like all sorts of stuff about it. I didn't actually think that you could smell a butterfly, but a butterfly kind of smells like tea. Siswa bisa belajar lewat indera selain sentuhan. Olivia termasuk 7 remaja yang terlibat dalam pembangunan fasilitas ini. Favoritnya laboratorium antropologi forensik. There's a lot of digital stuff, there's a lot of computer screens and touch screens, but in here they're actually able to touch real human bones. We created a space that would allow our scientists to come into the space and talk to students, as well as bring some of the behind the scenes collections to the forefront so that people could handle them and do the kinds of work that our scientists do behind the scenes. You'll see the tentacles of the squid lying in the ground. Teater mungil ini mampu menerima sinyal satelit dari dan ke berbagai lokasi riset di seluruh dunia, sehingga para ilmuwan cilik bisa berinteraksi dengan para pakar dimanapun berada. Curious Learning Center merupakan pameran permanen yang akan terus diperbarui seiring perkembangan teknologi. It adjusts automatically. Sehingga proses belajar pun jadi lebih menyenangkan. Dari Museum Sejarah Smithsonian, tim VOA. Besar sekali, ada kutu kamu, nah. Aduh, lubang hidungmu juga besar sekali, Raffi. Ini bukan tempat untuk mengamati hal yang tak penting. Oh, oke. Kita sini belajar. Belajar. Masa mengamati ketombe? Ya, kamu yang ngamati ketombe. Saya kan mengamati lubang hidungmu. Memang cakep sekali ini tempat, ya. Nah, saya ingin belajar lebih dalam lagi nih, mengenai Curious. Bisa. Karena saya penuh rasa ingin tahu. Curiosity. Betul. Nah, di sini memang tempatnya Raffi, karena kita juga bisa, kapan lagi kita ketemu sama scientist? Ya, kalau... Sekarang udah jam berapa? Kita atau harus istirahat? Bukan, saya ngeliat kulit saya. Pusingkan. Sudah mengelupas-ngelupas. Oke, ini banyak banget nih yang mesti dieksplor, Raffi. Di situ ada, kenapa ya itu ditutup ya? Kita harus laboratorium, jangan-jangan ada zat berbahaya. Biar ke sana aja, sosok yang berbahaya soalnya. Oke, pemirsa, istirahat dulu. Kami ke tempat berbahaya. Tetapi dunia kita.